Dan untuk menciptakan suasana kondusif, tim gabungan TNI Polri rutin gelar kunjungan ke warga di Intan Jaya, Papua. Selain itu, prajurit ini juga membangun gereja yang telah lama terbengkalai. Pembangunan gereja ini merupakan harapan warga sejak dulu. Untuk meningkatkan suasana kondusif, tim gabungan TNI Polri rutin gelar pertemuan dengan warga di Intan Jaya, Papua. Selain itu, tim gabungan juga meluangkan waktu untuk belajar bersama anak-anak. Prajurit TNI Polri berupaya memberikan dampak positif bagi masyarakat Papua. Beberapa wilayah yang selama ini dianggap wilayah konflik perlahan membuka diri dengan kehadiran prajurit TNI, bahkan sekarang menjadi wilayah binaan. Selain itu, prajurit TNI juga membangun gereja yang sudah lama terbengkalai di Yogyakarta, Intan Jaya, Papua. Pembangunan gereja ini merupakan harapan warga sejak dulu. Prajurit dan warga bergotong royong dalam menyelesaikan pembangunan gereja ini. Pembangunan ditargetkan selesai bulan Desember sebelum perayaan Natal.